Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bincang tentang satu isu azan, akan orang yang bercakap. Siapa yang bercakap ketika azan? Mari kita tengok, ikut saya. Man takallam fi waqtil azan khifi alaihi zawal al-iman. Siapa yang bercakap ketika waktu azan takut akan kehilangan imannya. Masya Allah, siapa yang bercakap waktu azan, kebanyakan daripada kita yang akan merosakkan, yang akan rosak apa akidahnya, akan rosak akidahnya kerana dia bercakap pada waktu azan. Dia tidak akan hilang akidah, tapi dia akan takut, dia khawatiri akan hilang keimanannya. Kenapa? Siapa yang bercakap ketika azan, mungkin dia akan mati dalam keadaan yang su'ul khatimah. Kita tak nak mati dalam keadaan yang su'ul khatimah. Kita akan, kita nak kita punya mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah ya Allah. Tolonglah aku nak mati dalam keadaan yang husnul khatimah, dan janganlah engkau matikan aku dalam keadaan yang su'ul khatimah. Itu sekadar sekadaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bisawab. Dah, sudah.